Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Komen-komen seperti tanam saja Rohainis satu Malaysia sokong mula tersebar di media sosial selepas pelakon Izam Ismail memuat naik babak kontroversi dari drama terjerat yang menunjukkan Rohainis ditanam hidup-hidup. Dalam klip video tersebut, Izam yang memegang watak antagonis cuba membunuh pelakon wanita tersebut mencetuskan pelbagai reaksi dari peminat drama. Melihat perkongsian tersebut, ramai netizen bersetuju untuk menanam Rohainis dalam drama berkenaan yang mana pelbagai kontroversi berkaitan dengan hubungannya dengan Alif Aziz, hero drama tersebut. Pertama kali Sia sokong, watak jahat, tanam dia, kata salah seorang netizen. Ya, kami suka yang ini, tanamlah dia dalam-dalam, ujar pengikut yang lain. Sebelum ini, Rohainis terlibat dalam kontroversi kalwat dengan Alif Aziz, suami kepada rakan baiknya Bella Astila. Insiden pada 9 Mac lalu telah menyebabkan Rohainis menjadi tumpuan utama dalam media sosial. Kemudian tindakan Rohainis memberi like pada posting atau hantaran yang dimuat naik oleh ibu Alif Aziz dalam Instagram turut menjadi perhatian netizen. Hafizah seringkali memuat naik perkongsian doa dalam Instagram story yang disifatkan oleh netizen sebagai terpaling suci.